Oke teman-teman kita lanjut aja season keduanya dengan tema yang sama memperbanyak Alquran di bulan Ramadan Oke bunda bunda mau nanya nih bunda ada gak trik atau cara untuk memperbanyak baca Alquran ya eh uh, trik ya atau cara untuk memperbanyak membaca Alquran yang pertama uh, kita bikin jadwal teh Ui. bikin jadwal harian ya setiap harinya membaca Al-Quran itu apakah uh, setelah satu hari satu juli ya, ya. itu setelah uh, melakukan sholat subuh sholat maghrib sholat isya gitu dan kita memiliki targetan tentunya iya. ya jadi yang pertama itu memiliki jadwal hariannya apakah mau 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 tiga kali empat kali dalam sehari untuk uh, membaca al-qur'an itu gitu ya atau bagaimana ya tergantung uh, kesiapan kitanya. Kemudian trik yang kedua pahami makna dari setiap ayat. Ya. Nah uh, ketika kita sudah memahami setiap ayatnya, insyaallah jadi tambah penasaran kembali gitu ya karena di dalam al-qur'an itu memiliki makna-makna yang tersirat makna-makna yang yang senantiasa kandungan ayatnya itu luar biasa. Itu. Jadi, eh, tadi sudah dikatakan bahwasanya setiap e, ketika membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca ayat Al-Qurannya saja, tetapi kita harus mentadaburi dari artinya, gitu ya. Ketika iya, dari maknanya, kemudian nanti isi kandungan dari ayat tersebut itu apa, gitu. Tentunya dengan trik yang kedua ini e, semakin, gitu ya, semakin rindu untuk senantiasa membaca Al-Quran kembali, gitu ya, hmm. itu yang kedua. kemudian trik yang ketiga. Nah, carilah teman membaca Al-Qur'an. Makanya sekarang kan sudah banyak ya di medsos juga eh uh, ya, teman-teman uh, uh, di medsos gitu ya untuk ikut dalam komunitas pers ya. ya. Nah, gitu, ya. Uh, kalau tidak di, di sekolah juga kan ada mentoring ya. Yang mana di mentoring itu senantiasa kita dimutabaah gitu ya. Untuk uh, senantiasa E, tilawah kita dalam sehari itu seperti apa gitu atau sampai mana gitu Nah tentunya ketika kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa cinta dengan Al-Quran Selalu e, membaca Al-Quran maka kita insya Allah akan terbawa gitu ya Untuk senantiasa e, banyak membaca Al-Quran tersebut gitu, ya. Kemudian yang keempat gunakan aplikasi Al-Quran Sekarang banyak ya di HP gitu ya Uh, aplikasi Al-Quran, install gitu. Jadi yeah. menginstal di HP kita itu jangan hal-hal yang uh, tanda petik negatif atau kurang baik gitu ya. Nah sekarang sudah baca gitu dan dan itu bisa gitu. Nah ketika kita sudah ada aplikasi Al-Quran di dalam uh, gadget kita, di dalam HP kita, dimanapun ketika apapun kondisinya kita bisa membaca Al-Quran gitu ya. Mau nunggu di uh, ketika apa ya antri di uh, rumah sakit pagi ya atau mungkin kita antri di bank gitu ya atau mungkin antri eh uh, ya dimanapun jadi lebih ya. Simpel, ya. ya lebih simpel gitu ya kita bisa gitu untuk membuka dan membaca akte tersebut jadi jangan alasan ada alasan ah Al-Qurannya tidak ada, nggak ada, gitu ya tak, Sekarang kan zaman yang sudah canggih dan aplikasi Al-Quran bisa, didownload di, di HP kita. Dan itu adalah memudahkan kita ya, untuk senantiasa membaca Al-Quran tersebut. Nah yang trik yang ketiga, yang terakhir yang kelima, ikuti kajian tafsir Al-Quran. E, kajian tafsir Al-Quran ini, kalau misalkan dilihat dari e, zaman sekarang, sudah banyak teh ya aplikasi-aplikasi atau ustadz-ustadz di Mensos yang uh, ceramahnya atau mungkin kajian-kajiannya tentang tafsir tersebut, makanya kita ya ikutlah ikut kajian-kajian tafsir tersebut gitu ya. Ya kalau tidak mungkin di, di uh, Alfarah juga di mentoring itu ada gitu ya dan dan uh, di situ dipelajari bagaimana cara-cara untuk senantiasa kita lebih uh, apa istilahnya cenderung gitu ya untuk memperbanyak membaca Alquran itu ya. Jadi selain dari tadi uh, aplikasi Alquran harus ada di gadget kita, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus sering gitu ya datang ke majis-majis ilmu, ke majis-majis tafsir untuk senantiasa. Salah satu trik bahwa kita ini. Uh, rindu untuk memperbanyak membaca Alquran, quran ya. Jadi ada lima trik atau cara yang Bunda suguhkan untuk senantiasa kita uh, lebih ya sering memper mem apa mem mem membaca atau senantiasa uh, memperbanyak memperba Membaca membaca Alquran. Seperti itu mungkin teh. Oh iya. Ya. Tadi kan kata Bunda ada ayat Alquran yang hmm. yang pertama kali turun. Eh yang apa sih? itu uh, Al-Qur'an turun ya, ya. di itu. Iya, ya, oh, ya. uh, ayat ayat Al-Qur'an yang tentang turunnya Al-Qur'an itu di surat apa, Bu? ya uh, kita buka mungkin ya di surat Al-Baqarah ayat 185. Eh ya. uh, Bunda bacakan dulu ya. A'udzu ya, ya. billahi Bismillahirrahmanirrahim. Sybal Landla puran muda na wabaing Minal mudawal fur Waba ni naingwal fur ni famal Syrina mi pu Syro panlia suku wa mawalkana awalan awala safari wa fa'indatun min ayyamin khar yuridu allahu bikum wal yusra wa la yuridu bikum wal usr wa li tuqnilu la'indata wa li tukabbiru ala mahnanakum wa artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkan Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, sini ya. Jadi, ayat Al-Quran uh, yang menjelaskan tentang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ada di sunat Al-Baqarah ayat 185 dan di sini juga dijelaskan bahwasanya jika sakit atau dalam perjalanan ya boleh tidak berpuasa teh ya nanti dikodok atau diganti di hari di bulan yang lain selain di bulan Ramadan nah itu mungkinnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu ya jadi di bulan Ramadan bahwasanya Allah menurunkan ayat al <tuh> tadi kan bunda bilang bahwa di di keutamaan Al-Qur'an ada obat hati dan fisik. Hmm. Ada gak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang obat hati dan fisik? Oh iya, ada Teh. Uh, obat hati ya bahwasanya Al-Qur'an itu bagian dari obat ya. senantiasa bahwa kita kalau membaca Al-Qur'an insyaallah uh, ada obatnya. Hmm. Di sini dijelaskan di Qur'an surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat puluh 82 Teh guna bacakan kembali ya. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mukminin wa la ya'tidu dzolimi illa sasar. Artinya dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi obat atau menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman sedangkan bagi orang-orang yang zalim Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian ya jadi sudah dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat gitu ya obat apa obat hati obat fisik penenang gitu ya yang yang Allah berikan memang Uh, bagi orang-orang yang senantiasa selalu membaca Al-Qur'an yaitu nah, uh, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu. Gitu ya. Terakhir nih Bu, nah, up today ya gak buat penonton yang di rumah. Ya. Yeah. Uh, catatannya, Bu Bunda berharap ya, ketika kita menjalankan kehidupan ini ya harus lebih baik daripada hari uh, sebelumnya ya, slogannya Ish kariman awud syahidan artinya teh hiduplah mulia atau matilah syahid. jadi ketika kita harus mau senantiasa hidup, ya kita harus memberikan kehidupan kita yang mulia, ya, berikan kehidupan-kehidupan uh, yang yang kita senantiasa uh, jalani di di dunia ini harus dengan mulia. atau kita memiliki nanti ketika uh, meninggalnya itu meninggal dalam keadaan syahid atau husnul khotimah. It's seperti itu. Oke, okay, teman-teman, obrolan kita hari ini kami cukupkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perlakuan. Dan semangat menunaikan ibadah puasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.